top shells, for a living in. Baby gon' smell blood trail every minute. Rogue wave and you niggas no fair. When I hit him, every time I see it big, I don't hesitate to kill him. Ain't nobody give a fuck about a rule. Either get diplomas or a tool. I'm a cool with my youngest no boo. When I spray in this K, you fuckers fuck a gang affiliated with nothing but my name. Man, I don't give a fuck about a motherfucking pole. I'ma pull up with that stick and hit your motherfucking dough. Man, I don't give a fuck about a motherfucking pole. I'ma pull up with that stick and hit your motherfucking dough. Yeah. People be starving. And people. Yo, what's up geng? Hari ini pagi kita mau ke Tanjung Pura. Pagi dingin cuy. Dingin, dingin. Dimandiin. Danau Toba. Aduh. Wow. Tengok kali deh. Hey, hey. Sayang, apa kabar denganmu? Di sini ku merindukan kamu. Ku harap cintamu takkan berubah karena di sini ku tetap untukmu. Sayang, apa kabar denganmu? Cobalah kamu telepon diriku. Ku rindu dengar suara indahmu karena dirimu lah semangat hidupku. Sayang, untukmu. Sayang, apa kabar denganmu? Cobalah kamu telepon diriku. Ku rindu dengar suara indahmu karena dirimu semangat hidupku. Sayang,
Yuk WhatsApp guys. Hari ini aku lagi di kuburan dorongan Radik Rusko. Kita mau keliling-keliling Tanjung Pura dari karantina. Sekolah nggak pakai helm naik kereta, nanti jatuh terbanting, pecah kepalanya. Kalau pagi gini rame. Orang pergi sekolah, orang pergi kerja. Banjir. Itu kenapa di sini banyak buat rumah panggung? Karena sini sering banjir. Ini sebelum diaspal ini jalan ini tuh. Pentau sendirilah kayak mana. Tempat pemandian umum Danau Toba di sini. Lengkap semua. Cewek itu mantap. Gak pakai helm. Ini di sini nih simpang ruwet. Kalau udah pagi hari Senin udah macet, pasti macet. Karena di sini nggak ada lampu lalu lintas, nggak ada lampu merahnya. Kakak ini bang sehat betul. Wah, nggak bisa balik. Potong terus begini lah ramainya nih kalau pagi nih anak sekolah. Kalau nggak main potong-potong nggak dapat jalan. Ini tempat paling ramai. Depan belakang sekolah, kanan kirinya sekolah ini SL Mandua, belakang itu lagi SMK. Sudah kita masuk dari ke arah Masjid Ajiji. Ini kalau siang nih buka nih escape nih, escape semua isinya. Kalau kalian mau nongkrong-nongkrongnya di sini bisa. Masjid Ajiji Tanjung Pura. Situs bersejarah Kota Tanjung Pura. Kakak itu. Ini asal kalian tahu ini jalan satu arah nih, jangan kalian lawan. Ini jalan satu arah. Arah ke Aceh ke ibu itu. Aduh, itu namanya ngelawan arus itu. Kalau ada polisi ditangkap itu di sini. Enggak ada cerita. Masuk di Kota Tua.
kota tua Tanjung Pura ini ada, wah ini aja catnya diperbarui kemarin itu, warnanya pudar seperti rasamu pada api yang telah pudar. Ini kalau pagi aja kayak gini, kalau udah siang macet leh, banyak kendaraan-kendaraan yang lawan arah kalau udah siang. Jadi kalau macet habis semua, susah nak mau jalan, mau gerak kayak gitu. Sen itu aja kak. Ada rezeki enggak ya pagi-pagi gini? Kita jalan aja. Lewat terus. Kita dari Teluk Bakung. Pikirnya dia razia, soalnya cuma polisi ngatur lalu lintas. Kalau razia habis, kereta wak pakai knalpot racing. Surat ada, knalpotnya pakai racing. Kalau kena, kenapa kok pakai racing? Main HP pula kok di jalan? Apa enggak lambda telam? Ini titik udah kayak gini pun nggak ada mau dipugar, direnovasi lagi ya. Cek tadi buat baru gitu, pakai yang bisa diangkat kanan kiri, bisa kapal lewat kan enak deh, biar agak-agak hah sikit pada Tanjung Pura nih. Jangan cuma itu aja yang diharapkan, adalah kota kecil kita. Masjid Putih, Masjid apa? Nurul Iman, Desa Pangkalan Berandan, Jalan Pangkalan Berandan. Ini daerah ini sepanjang jalan ini, sejauh jalan ini sampai sana itu terkenal dengan dodol Tanjung Pura le. Kemarin aku waktu masih kerja di Medan, ini dodol Rian, mana dodol Rian, dia udah buka cabang di Ucok Durian. Tanjung Pura terkenal sama dodol le. Aku orang Tanjung Pura nggak pernah makan dodol, bosen gitu makannya. Ibu-ibu ini, perlu lah bu. Yang terkenal setahu aku yang terkenal ini lah nih, dodol Rian, dua aja nih. Yang katanya dodol Rian itu udah buka dia waterpark. Waterpark Ria ini kapan-kapan mau kesana juga nih, pengen ngeblok nih. Soalnya kawan udah kesana, tinggal aku yang belum. Pengen juga kesana mandi-mandi, padahal di rumah banyak air. Ada apa nih? Ada orang meninggal rumahnya le. Helm, jalan sembarangan, mau nggak kena klepuk juga orang tuh. 007, bapak ini detektif lah, juru seven. Nah ini yang kayak gini nih bahayanya. Naik mobil bak terbuka, naik eltor kayak gitu, naiknya di baknya. Teguling eltornya mati kan, mampus. Iya, bawa ini pagi-pagi jualan karpet. Semoga laku ya, laris wak ya. Dari jauh kayaknya wak ini. Laris wak. Cuman ngasih doa aja wak. Ini jalan lurus kayak gini kalau buat balap liar 201 meter pas. Treknya enak lurus. Wow.
Pertamina baru coy, SPBU baru coy. Pembalap, pembalap, pembalap dia. Awak anak kereta pakai pedang racing aja selalu. Oh, enggak mulak balap. Eh, balap balap. Semakin balap semakin dekat sama Tuhan katanya. Yang enggak balap aja pun bisa mati nih kereta nih. Kalau yang balap balap. Wah itu roknya masih nyangkut, nanti nyangkut terjatuh masuk dia ke dalam jari-jari itu habis wak kakinya ikan ini udah dibilang wak ini gak percaya ya, nanti roknya masuk jari-jari wak serah lah wak malah pula aku jadinya.